angin dan mual. Plosa mini ini praktis bisa dibawa kemana-mana meskipun mini punya manfaat yang maksi, yaitu satu, bisa dioles di masker saat harus keluar rumah untuk menyegarkan, melegakan hidung tersumbat dan melindungi dari bakteri berbahaya. Sebagai roll on nih, bisa dioles di leher dan juga di pelipis untuk membantu meredakan sakit kepala, relaksasi untuk pegel-pegel otot nih. Pada otot nih kan biar nggak pegel-pegel nih. Plosa mini ini juga bisa dijadikan sebagai kerokan untuk membantu meredakan gejala masuk angin. Desain mini ini jadi lebih praktis, nyaman, digenggam, mudah dibawa kemana-mana. Pokoknya ini anti tumpah nih, enak kan? Kecil banget. Jadi bisa untuk pijat, kerok, roll on ini juga dioles di masker yang aku pakai ini. Nih contohin ya buat pemirsa di rumah. Nih seperti ini. Varian yang aku pakai ini eukaliptus atau kayu putih alami. Variannya aja juga yang red hot biar makin all out di kok. Sesuai anjuran Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, penggunaan masker merupakan proteksi utama dari paparan virus corona. Seturut dengan menyebarnya virus SARS-CoV-2 varian Delta, Kementerian Kesehatan RI kini menganjurkan penggunaan masker double, yakni kombinasi masker bedah dan masker kain. Dalam rangka mencegah masuknya virus corona dari hidung atau mulut, masker harus dikenakan dengan benar. Pengguna harus memastikan masker menutupi area hidung dan mulut dengan sempurna. Jika menggunakan masker kain sebagai pelapis masker bedah, pastikan ukuran tali masker pas dengan kepala. Tali atau karet masker kain dikaitkan dengan baik pada telinga atau diikat di bagian belakang kepala. Untuk menguji efektivitas penggunaan masker, coba embuskan nafas dan rasakan apakah masih ada udara yang mengalir dari sisi atas dan sisi samping masker. Jika masih terasa ada udara berembus keluar, kencangkan tali masker dengan tetap memastikan Anda tak merasa sesak. Tak dapat dipungkiri, mengenakan masker kerap menimbulkan rasa tak nyaman. Misalnya, rasa pengap dan timbulnya aroma tak sedap di dalam masker. Jika Anda mengalami pengap dan aroma tak sedap dalam masker, ada solusi mudah yang bisa dilakukan. Cukup oleskan minyak angin beraroma segar di bagian dalam masker untuk menjaga nafas tetap terasa segar. Plosa eukaliptus dapat digunakan untuk memberikan kesegaran saat mengenakan masker. Cukup oleskan plosa di masker sebelum beraktivitas, maka Anda akan merasakan kesegaran dan terhindar dari rasa pengap. Bagi Anda yang sudah coba oles masker dengan plosa, ada kesempatan memenangkan hadiah jutaan rupiah. Penasaran, gimana caranya? Plosa bekerja sama dengan Detikcom mengadakan kompetisi video tagar gerakan oles plosa. Pada program ini, Plosa mengajak Detikers untuk membuat video mengoleskan masker dengan ekspresi dan gaya seseru dan sekreatif mungkin. Kompetisi video tagar gerakan oles plosa berlangsung selama periode 2 sampai tanggal 22 Agustus tahun 2021. Upload video ke feed Instagram akun pribadi dengan menyertakan hashtag tagar gerakan oles masker dan tagar gerakan oles plosa. Follow Instagram @plosa.it dan juga mention akun Instagram @plosa.it dan @detikcom selama masa periode kompetisi. Ada hadiah utama 3 buah iPhone 12, uang tunai Rp 1 juta untuk 3 orang pemenang, dan voucher Rp 500 ribu untuk 6 orang pemenang lainnya. Total 12 pemenang.